Baik, Tribuners, terima kasih masih bersama dengan Live Report on the Spot Tribun Timur dan berita selanjutnya dari Kota Makassar terkait dengan Komisi E DPRD Sulsel minta Dinsos usut tuntas oknum PNS diduga terima PKH. Oknum pegawai negeri sipil atau PNS di Sulawesi Selatan atau Sulsel diduga terima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Irawan, pada Selasa 23 November 2021 kemarin. Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulsel, Wahyudin M. Nur, mengatakan pihaknya akan mendesak Dinas Sosial untuk mengusut tuntas kasus ini. Sudah ada rekan kami Kasdar yang akan melaporkan langsung terkait dengan Komisi E DPRD Sulsel yang desak Dinsos tertibkan oknum PNS yang diduga terima PKH di Sulsel. Baik Kasdar, jelaskan bagaimana oknum PNS diduga menerima bantuan PKH tersebut. Kasdar. Baik, terima kasih rekan Ririn di studio. Bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan kemarin mengungkapkan bahwa telah menemukan jumlah data di Badan Kepegawaian Daerah bahwa sejumlah oknum pegawai negeri sipil menerima program Keluarga Harapan yang di mana program harapan Keluarga Harapan atau PKH ini merupakan program pemerintah untuk bantuan kepada keluarga miskin. Namun hal tersebut juga ternyata ada oknum PNS yang menerima bantuan tersebut dengan cuma-cuma begitu, maksudnya dan ditemukan banyak begitu di Sulawesi Selatan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 1.000 oknum PNS. Namun terkait dengan jumlah pastinya, Dinas Sosial belum mendata lebih lanjut begitu rekan Ririn kembali ke studio. Baik Kasdar, apa sikap Komisi E DPRD Sulsel terkait kasus ini Kasdar? Baik, kemudian anggota DPRD Komisi E DPRD DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menanggapi hal tersebut, yakni dari DPRD Sulawesi Selatan mendesak berharap bahwa pihak dinas terkait agar melakukan pendataan ulang terkait dengan masyarakat ataupun peserta PKH di mana PKH ini nantinya tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mampu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Begitu rekan Riri, kembali ke studio. Baik Kasdar, apa harapan Komisi E DPRD Sulsel terkait kasus ini, Kasdar? Baik rekan Ririn, terima kasih atas kesempatannya bahwa anggota DPRD Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berharap nantinya dinas terkait agar segera memberikan sanksi tegas terkait dengan oknum yang melakukan ataupun menerima PKH ini, begitu rekan Ririn. Dari Kota Makassar terkait dengan kasus tersebut. Dan Tribuners, kita sudah, reporter kami sudah melakukan wawancara langsung bersama anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Sudah ada Wahyudin M. Nur, berikut wawancara selengkapnya. Bahwa ada ribuan PNS di Sulsel yang ternyata menerima PKH. Ini adalah tugas Dinas Sosial dan Inspektur dan saya kira ini secara sadar dia terima ini barang. Tidak mungkinlah kalau orang misalnya ada tiba-tiba ada bantuan seperti ini, harusnya dia pertanyakan Bu, bantuan apa ini dan untuk siapa, kepada siapa diperuntukkan. Nah hari ini kan saya kira ini berlangsung lama, ini barang ini sudah lama terjadi ini. Untung saja Kementerian Sosial berani mengungkap data ini. Kalau tidak, sampai hari ini, bahkan bertahun-tahun ke depan ini, kita tidak tahu kalau ada hal seperti ini. Padahal itu bukan haknya. Ya bukan haknya. Ada yang berhak, malah mungkin tidak menerima. Ada yang sangat, sangat berhak, malah ya lebih berhak
dari ASN ini justru mereka tidak menerima. Perlu ditekankan. Jadi seperti apa desakannya Dinas Sosial untuk mungkin mengecek datanya? Kemarin sudah berjanji untuk melakukan pengecekan dan perbaikan kesengajaan di sana, memang harus diberikan sanksi. Kalau ada unsur kesengajaan ya, ada unsur kesengajaan, harus ada sanksi diberikan kepada. Paling tidak sanksi pengembalian lah. Paling tidak sanksi pengembalian. Kira-kira berapa lama, berlangsung berapa lama ini kira-kira itu mau dicek? Ini yang kita tidak paham. Ya. Dan saya kira nanti ini datanya kita berharap datanya ada di Dinas Sosial ya. Nah, tentu dengan mudah menelusuri. Kita berharap dengan sistem yang ada hari ini tentu sangat mudah untuk mendeteksi, mengetahui siapa-siapa penerima dan sudah berapa lama dia terima ini. Ya. Ya. Gampang sekali ya. Bukan kalau dia serius bekerja. Ya. Kecuali kalau dia tidak serius bekerja berarti dia ditemukan ini. Jadi ASN itu harus siap-siap melakukan pengembalian. Iya, serendah-rendahnya pengembalian. Kalau menurut saya ya, harus serendah-rendahnya dia kembalikan dana yang sudah dia terima itu. Lalu kemudian ya dikembalikan ke kas negara nanti kas negara lalu melakukan pendataan yang lebih bagus, yang lebih akurat sehingga benar-benar PKH ini diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi harapannya Pak ke depannya? Dinas Sosial mungkin secepatnya dikasih. Segera ini. Ini kita akan difinalisasi ini, kita akan sampaikan untuk kita kasih waktu lah sebelum akhir tahun ini data-data itu sudah ada masuk ke. Terus didesak secepatnya Pak. Iya, secepatnya lah. Oke. Tribuners itu tadi wawancara langsung bersama dengan anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumsel, Wahyudi.